tutup dengan membaca ayat Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, itu si Podi, Bang. Tadi Bang Coki emang kesini, tapi dia ada urusan lain. Urusan lain? Dia cari anak buahnya. Dia bawa pasukan. Gue gak lihat sih, Bang. Yaudah ya, permisi. Eh, lo mau kemana? Mau temuin Bang Coki. Jangan. Maksud gue... Gue bisa jaga diri kok, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dere. Bunda nang Opi. Opi tuh kenapa diem aja? Kejar dong, Bang. Susulin. Kalau Dere kenapa-napa, gimana? Ini, Nek. Bunda, bisa telanjang. Ayang Ismet keburu marah-marah aja. Siapa yang banding-bandingin? Ayang Ani ngomong apa adanya kok. Ya kan, Yul? Kenapa harus bawa-bawa ke Yuli? Bukan bawa-bawa. Cuma minta pendapat orang lain aja. Biar Ani pengen nuduh Ayang Ani ngada-ngada gitu loh. Yuli! Shh. Yul! Sini! Sini! Apaan sih? Yul, ini aku mau nanya. Kalau aku ngomong copet yang tadi itu ganteng, aku jujur apa ngada-ngada? Aduh. Udah, gak usah dijawab. Ini nasi uduknya. Kasih. Wah, ngapain sih? Kayak gitu aja pakai digede-gedein. Bukannya gede-gedein, lagian siapa juga? Oh, Ismet. Jangan-jangan dia udah ketularan kayak Mang Endang, cemburu buta. Yes! Lah, Bondi, kok yes sih? Kok yes? Enggak. Nggak jadi yes. Nggak yes. Direre. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Direre. Direre, kalau Direre butuh bantuan, bilang aja sama Bang Toto ya. Emangnya lu bisa bantu apaan? Abang Toto bisa apa aja, Direre? Termasuk apa? Shh, Tok, diam, Jat. Termasuk kalau perlu Abang Toto halalin Derere, Abang Toto sudah siap, Derere. Pak Toto, jangan bercanda dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Derere, Abang Toto serius ini. Abang Toto mau ngelamar Derere. Jat, Direrenya nggak denger. Kenapa kamu ngeliat saya kayak begitu, Jat? Nekat kamu, Tok. Bukan nekat, Jat. Tapi saya berani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, lo. Calon suami Direre lewat tuh, Tok. Kamu kok gitu, Jat? Bukannya kamu dukung saya, kamu mah nggak oke, Jat. Emang kamu oke? Aha! Ustaz dapat Edi. Hah? Ide. Itu. Bang Ustaz, udah dapat ide buat makan malam nanti ya? Astagfirullahaladzim ya Allah ya Robi. Guntur muridku. Berapa kali sih Ustaz bilangin? Di otak lo itu pikirannya makanan aja. Gak ada yang lain apa?
Bukan itu. Ustadz dapat ide bagaimana dapetin kios di samping kios Ismet. Oh, kirain dapat ide buat dapetin makanan. Apa idenya Bang Ustadz? Ya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak-enakan pada santai-santai di sini. Kang kongko di sini. Hah? Bukannya bersihin area musola, ruang marbot, tempat wudhu. Sampai akhirnya Ana yang kena omel sama komingan. Lah, Tuan Farouk, kita udah kok bersih-bersih halaman musola. Malah seluas itu udah kita bersihin semua kok. Iya, Guntur juga udah bersihin toilet sama tempat wudhu. Tinggal Tuan Farouk aja yang belum bagiannya. Ruang marbot sudah. Siapa yang bersihin? Ana! Udah selesai meetingnya? Hah? Kalau udah selesai, gue pamit dulu. Permisi! Nanti dulu. Jangan sekali-sekali meninggalkan senior kalau belum mendapatkan izin dari senior. Alafu, Tuan Farouk. Hei, itu punya Ana, punya antum. Iya dong. Gua punya antum. Iya. Begini, Tuan Farouk. Gua mau urus perizinan kios. Sudah cukup kan izinnya? Kalau gitu, gua permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut meetingnya. Perizinan. Guntur, Ona. Si Untung mau urus perizinan kios itu. Ke mana? Kan jalannya ke sana. Udah tahu nanya. Rani jawab begitu. Enggak, Wan. Akhirnya gue ucapin terima kasih banyak. Kepada on the Christ semua dah. Udah mau buat bersihin rumah Allah. Ngomong-ngomong udah masuk asar nih. Pas lu nanya di mana tempat sholatnya ya buat perempuan. Sono, udah ada mukenanya, boleh lu pakai. Cuma jangan lupa balik, atau gimana orang lain mau sholat nih, ya. Yang belum wudhu dah, ya, udah tahu kan tempat wudhunya. Pokoknya, lu orang generasi muda yang hebat-hebat. Jangan takut. Kalau kita bantu agama Allah, Allah akan bantu kita. On the scry. On the bright. Kita tutup sharing kajian kita kali ini dengan membaca ayat Alhamdulillah. Alhamdulillah, apa itu kak? Sorry gua lupa, belum ngasih tahu. Alhamdulillah itu mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Paham ya? Ayo diulang ya. Kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, itu si Podi, Bang. Panggil. Podi!